Oke, langsung saja ini beberapa yang saya rangkum. Ada empat ya. VPN sering disconnect itu kenapa? Yang pertama itu tidak dapat alokasi bandwidth akses ke VPN server. Jadi begini, kembali tadi, ini adalah pipa, pipanya 20 Mbps ya. Jadi harus yang masuk itu adalah 20 Mbps. Tetapi VPN kita itu kan tidak masuk ke dalam bandwidth. Dia hanya menggunakan sebagian kecil koneksi, mungkin beberapa kbps untuk terkoneksi dengan server VPN. Jadi, semisal kita membuka streaming, nah itu kan bisa mengelot bandwidth yang sangat besar, misalnya 20 Mbps full selama 5 menit. Nah, itu bisa mengganggu koneksi VPN yang tadinya hanya membutuhkan beberapa kbps, itu bisa terganggu karena apa? Karena dia menggunakan seluruh bandwidth yang ada secara penuh streaming seperti itu. Jadi nah untuk pipa ini itu adalah penuh dan VPN kita itu tidak terjatah atau tidak mempunyai akses. Bukan punya akses tapi tidak mendapatkan bagian untuk berkomunikasi dengan VPN. Nah, di situ bisa disimpulkan bahwa ketika bandwidth itu full, maka VPN tidak bisa terkoneksi karena dia menggunakan sebagian kecil dan sebagian kecil itu digunakan untuk streaming seperti itu. Jadi dia itu ibaratnya kalah. Nah, yang lanjut yang kedua yaitu bisa saja VPN sering disconnect itu settingan tidak full tunnel. Jadi begini, contoh VPN game dan VPN yang untuk mengalihkan trafik Facebook, Instagram, dan YouTube. Nah, seperti itu. Jadi misalnya gini, kembali ke nomor satu, jadi dia itu tidak kebagian bandwidth. Jadinya itu dia itu tidak mendapatkan jatah untuk berkomunikasi dengan server. Ini juga sama dengan nomor satu itu, cuman dia itu settingan, ini terdapat di settingan saja. Yang ketiga bisa jalur yaitu Facebook, Instagram, YouTube. Nah itu ke VPN. Itu juga sama, dia tidak mendapatkan jatah bandwidth. Yang keempat itu sudah full. Kenapa sudah VPN itu masuk? Karena begini, misal bandwidth kita itu 10 Mbps, tetapi karena sudah VPN bisa menjadi 4 Mbps. Nah seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena memang beberapa provider menerapkan seperti itu. Dan untuk mengatasinya bisa menggunakan full tunnel yang ya itu. Kalau sudah VOOP, mestinya kan misalkan rata-rata internet kita yang kita gunakan itu dari paket yang 10 Mbps, kita gunakan 9 Mbps seperti itu ya. Sebelumnya kan masih ada sisa 1 Mbps untuk VPN berkomunikasi. Nah, seperti itu. Ketika sudah melewati batas atau VOOP itu, maka akan turun ke misalnya 4 Mbps seperti itu. Jadi yang rata-ratanya 9 Mbps tadi akan mentok ke dalam 4 Mbps. Jadi VPN itu tidak mendapatkan jatah alokasi bandwidth yang mumpuni atau yang dia dapatkan. Karena yang rata-ratanya 9 Mbps menjadi 4 Mbps seperti itu. Nah, pada dasarnya VPN sering disconnect itu disebabkan oleh dia itu tidak mendapatkan alokasi bandwidth untuk akses ke server VPN. Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 itu sebenarnya sama, cuman itu penyebabnya. Nah, untuk kesimpulan bisa ditarik kesimpulan untuk ke 4 masalah ini yaitu usahakan VPN itu mendapatkan alokasi bandwidth. Jadi dia itu tidak sering disconnect. Ketika kita menggunakan bandwidth secara penuh,
sesuai paket kita, misalkan sudah full 4 Mbps, dia kan tidak mendapatkan alokasi. Nah, setelah kita berhenti, maka dia kan 4 Mbps itu tidak full, jadinya VPN bisa terkoneksi lagi seperti itu dan berulang-ulang seperti itu, makanya dia itu sering disconnect. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu mungkin yang VPN bebas VoIP itu kan bisa. Nah, itu usahakan buat full tunnel ke server VPN. Jadi, semua traffic VPN, traffic dari klien itu atau dari kita itu masuk ke VPN semua. Jadi, begini. Ketika VoIP-nya sudah 4 Mbps, kan dia tidak jalan VPN-nya. Nah, kita itu disable terlebih dahulu, maka VPN akan jalan. Setelah itu kita enable lagi, maka dia itu akan masuk ke dalam VPN semua. Untuk settingan full tunnel bisa dicari di channel ini, itu ada kemarin sudah upload dan sudah dipakai oleh banyak orang dan itu bisa work. Tetapi saya sarankan untuk full tunnel gunakan yang apa namanya routing. Jadi routing itu membelokkan seluruh trafik ke dalam VPN. Oke, menurut saya itu mungkin nanti ada pembahasan lagi untuk full tunnel. Nanti disimak saja di channel ini. Oke, mungkin itu guys. Untuk kali ini, see you next time. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Oke, bye-bye.